Jadi hari ini aku habis makan pastinya ikan manyungnya gila gede banget, dan ini tuh rasanya itu sama sekali nggak ada rasa kayak bau amis, rasa bumbunya meresap, enak banget pokoknya. Dan di situ banyak banget menu best sellernya. Ada cumi hitam, ini enak banget. Ada tumis daun pepaya, ini parah enak banget, favorit aku. Di sini juga ada tumis pare, kikil mercon, ini gila pedes banget pokoknya, best seller di sini, enak banget. Terus di sini juga ada tumis bunga pepayanya. Jadi komplit banget di sini makanan Nusantara. Terus di sini juga ada 4 varian sambal. Ini ada sambal terasi, sambal bawang, dan terus juga ada sambal kecombrang sama sambal matah. Nah, buat kalian recommended banget pokoknya buat datang dan makan di Kepala Manyung Bufat, karena oh my god, the best banget. 1-10 nilainya 9, hampir perfect banget buat aku. So buat kalian, cus buruan cobain Kepala Manyung Bufat.